Halo teman-teman, selamat datang di channel Raka Akalinggo YT. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat karakter Boboiboy air. Langsung aja teman-teman, kita ke bagian Sail Custom. Nah, di bagian sini kita ganti dulu karakternya ini menjadi laki-laki. Nah, kita rubah dulu, kita akan cari dulu pakaian yang memang pas teman-teman untuk karakter Boboiboy air. Boboiboy air itu warna biru muda ya. Kita cari dulu kira-kira yang pas. Mana ya? Belum ada yang pas, teman-teman. Ini kayaknya udah pas ya, teman-teman. Tapi warnanya harus kita ganti dulu, teman-teman. Warnanya itu warna ini. Oke. Kalau yang lain ada nggak ya? Kayaknya pasnya cuma di sini ya. Terus warnanya lagi. Oke guys, tanda-tanda tadi udah hilang ya. Sebenarnya ini warnanya ini warna biru muda, tapi agak tua sedikit sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Kali ini kita akan untuk bagian muka kita lihat sendiri. Boboiboy matanya agak besar ya. Oke guys, ini udah pas banget. Terus kita akan untuk rambut sih sebenarnya dia nggak terlalu panjang ya. Untuk Boboiboy air ini rambutnya nggak terlalu keluar kelihatannya itu. Jadi rambutnya itu nggak terlalu panjang kayak yang lain, tapi tetap ada di depannya ya. Terus kita ke bagian aksesoris. Nah, di aksesoris ini kita pilih topi, teman-teman. Wah, salah. Topi ini bukan, tapi topi di bagian 19. Terus kita ganti warnanya menjadi warna biru muda. Oke. Ini sudah pas ya. Oke, ini pas. Dan selanjutnya, teman-teman, kita back. Oke, Boboiboy-nya sudah jadi teman-teman. Boboiboy air dengan kekuatan airnya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Raka Akalinggo YT. Kita ganti ke bagian menu, terus kita, kita bagian boy, klik boy, dan inilah dia Boboiboy. Boboiboy. Oke, ini adalah Boboiboy air. Oke. Kalau kita pengen menghilangkan di bagian canara ya, kita bagian edit canaranya, jetpacknya kita hilangkan. Yes. Iya. Yeah. Mantul teman-teman. Oke, kita mau kemana nih guys? Kita pakai mobil atau pakai motor atau kita lari aja? Kita akan kita ajak ini ya. Halo, kita ajak dulu nih. Siapa tahu dia mau beliin kita minuman. Kita mau beliin Yakul aja deh. Ada nggak duit kamu? Kita ajak dulu guys. Oke, kita sendirian gak enak ya, karena kita ada uang. Kita akan beli minuman Yakul guys, tapi kita nggak tahu. Kita tanya dulu nih, yang jualannya di mana ya, Alfamartnya di mana ya? Tapi dia nurut kita aja guys. Wah, ya udah deh, kalau kamu mau ini, kita naik mobil aja biar nggak capek ya. Oke, kayaknya nurut-nurut aja guys. Oke, kita hilangin dulu
bagian mana nih? Nah, ini guys. Nah, biar full ya layarnya ya. Udah naik mobil aja dah. Kita mau naik mobil aja. Biar kita keliling-keliling kota ini. Oke guys, teman-teman boleh ikutan juga ya. Ya, siap. Yo. Ini baru belajar nyetir, teman-teman. Waduh. Ini ada tempat makan, tapi kita nggak lapar, tapi kita pengen beli coklat sama beli Yakult, guys. Kayaknya mantep ya, guys, beli Yakult. Belok, belok, belok. Oke. Tapi di mana ya, guys? Kayaknya di sini ada deh. Bukan di sini ya, guys. Wow, guys. Mana nih udah keliling-keliling tapi nggak ketemu ya Alfamart-nya. Oke, guys. Nah, oke, itu guys. Op. Parkir dulu, guys. Oke, turun. Oke, kita sudah sampai. Mana kamu keluar aja. Oke, dia ikutan juga, guys. Kita masuk ya. Yuk, masuk yuk. Halo, halo. Aduh. Sorry. Nanti lapor polisi dia takutnya, guys. Waduh, bisa-bisa kena tangkap kita. Padahal kita nggak sengaja ya, guys. Waduh, ini karena nggak kelihatan, guys. Jadi sayanya salah pencet, guys. Malah saya pencet pukul ya. Waduh, kita bakal ditangkap polisi nih, guys. Kalau kayak gini ya. Tapi kita beli dulu, guys. Kira-kira, woi, ini yang punya juga kabur, guys. Waduh, ini sebentar lagi polisi datang, guys. Gimana kita mau beli akulnya, guys? Ini orangnya udah kabur. Waduh, ini gimana ya, guys? Gimana mau beli kalau kayak gini? Kayaknya polisi bakal sebentar lagi bakal datang, guys. Waduh, kacau, guys. Kita mau ambil juga nggak enakan, guys. Padahal di sini banyak sekali minuman, guys. Wow, tapi kita pengen beli Yakult aja. Di bagian mana, guys? Di sini. Ini es krim ya, guys, di sini ya. Tapi Yakultnya kayaknya biasanya di box itu, guys. Tapi kita nggak bisa nggak beli karena yang punya ini sudah kabur, guys, ketakutan. Tadi saya itu nggak sengaja aja ya. Kayaknya bakal ada polisi datang, guys. Iya, beneran, guys. Waduh, kita kabur aja, guys. Kabur, guys. Mana, guys? Dia kayaknya lapor polisi, guys. Kacau nih, guys. Waduh, mobilnya mana lagi? Ayo, masuk-masuk, ayo. Masuk aja, kabur kita ya, guys. Ada polisi nanti, guys. Waduh, saya itu nggak sengaja, guys. Saya pengen minta maaf. Aduh, guys. Grogi saya, guys. Karena kita dilapor polisi, guys. Waduh, minggir, guys. Kacau nih, guys. Kabur aja, guys. Waduh, saya padahal nggak sengaja, guys. Aduh. Saya belum lincah ininya, guys. Nyetirnya, guys. Nggak bisa nyetir ya, guys. Wah, kita kayak ini cari polisi, guys. Kacau nih, guys. Waduh. Coba kita tanya aja baik-baik ya, guys, biar kita enggak. Kita jelasin aja, guys, sama polisinya. Kita mau datang sini, kita mau minta maaf ya. Tak polisi. Waduh, ini, guys. Ternyata dia sudah di sini. Wah, tapi polisinya enggak ada, guys. Kita mau beli tadi ya. Ya udah, kita kayakin dia bawa minuman di sini, guys. Oke. Tapi Yakultnya nggak ada, guys, kayaknya, guys. Adanya. Tapi saya mau minum dulu, guys. Aduh. Ini kenapa dia ini, guys? Kayak tadi kepukul, tapi saya nggak sengaja. Ya udah, kita minta maaf aja ya, guys. Kita minta maaf ya. Ya, katanya dia, kenapa kamu mukul aku, katanya gitu. Dia kayaknya udah takut sama kita, guys. Padahal kita kan nggak sengaja ya. Oh, kan nggak bisa lagi dia. Dia nggak mau lagi. Dia nggak mau lagi, guys, sama kita, guys. Oke, udah susah banget, guys. Waduh, kacau nih, guys. Tadi itu, makanya saya kalau nggak kelihatan nggak bisa, guys. Yuk, ikut aku, yuk.
Oke guys, waduh, udah ada polisi, udah kita nyerah aja deh guys. Ya memang salah kita sendiri ya guys. Aduh guys.